Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, ini Kak Jana tunjuk kalau Kak Jana masak nasi kong ni untuk anak Kak Jana yang sama. Kita panaskan kuali dulu. Ini bahan-bahan dia. Bawang merah, bawang putih, halia. Ini sayur yang wajib lah dalam masakan. Masukkan dia kena ada carrot. Lepas tu ini Kak Jana masukkan juga kunyit. Kunyit debu. Kunyit ni kunyit asli yang dibuat debu, bukan kunyit campuran. Bukan kunyit campuran, Kak Jana guna kunyit asli sunjihan ni. Okay. Minyak pula Kak Jana guna minyak medela. Bukan minyak kapur sawit ni. Bukan minyak kapur sawit. Pakai yang ni. Kita tak guna minyak ni, tak ada guna minyak ni. So, ok. Ok, kita masukkan minyak. Ini ikan ni tak ada guna dalam jadi lah nasi ni. Masukkan semua ni lah. Kita campak-campak je lah. Ini gari ni. Ya, ini kakak kabur dia nak nasi goreng untuk lada. Kita nak ambil kena ambil lada. Nasi goreng berah. Okay. Ini lada meseng. Kak Jah sudah blend dah. Lada meseng ni Kak Jah buat sendiri. Meseng. Kak Jah rendam dulu lada ni dengan soda campur dengan cukup epa. Rendam dulu. Buang dulu bahan-bahan kimia dia tu. Bersihkan molek dulu. Lepas Kak Jah blend. Rebus lah. Sini tegang tu kena rebus dulu. Merah tu kita masukkan lada. Masukkan lada. Masukkan lada. Lada tu juga lah. Serbuk kunyit asli tanpa campuran. Kak Jah guna brand Sundi Honey. Okey. Rasa dalam masakan ni wajib ada kunyit. Kak Jah masukkan air. Kak Jah masukkan air.
sebab kat dia nak rebus dia punya carrot dia masuk. Dia kena masuk air. Nak rebus carrot ni. Dia masuk molek. Carrot-carrot ni dia khasiat dia ialah untuk pengharaman. Tak bagi sembelit. Cuba kat mata banyak dah khasiat carrot ni. Okey. Kita biarkan biar dia masuk eh. Entah tu kat januk. Kita berisi ikan. Berisi ikan. Tunggu dia masuk. Ha, tunggu dia biar dia betul-betul masuk, biar dia lembut carrot ni. Buat perah lagi. Sampai lagi kering air. Okay, sementara tu Kak Jan nak puisi ikan. Puisi ikan. Ni ada ikan goreng semalam, ikan goreng anak ikan selo. Kak Jan nak banyak sikit ikan, Kak Jan rebus sikit. Ada rebus sikit ikan selayang. Puisi ikan. Dari tunggu tu kita puisi ikan ya. Kalau tak nak panggil puisi ikan, dia nak ambil isi ikan ni. Tak ada letak dalam makuk tadi je. Makuk tu makuk bekal bawang ni. Sebab ikan ni dinipin je. Dia kena letak banyak sikit lah ni. Isi dia nipis je ikan ni. Lepas dia buka ni ikan selayang ni. Letak banyak sikit ikan. Macam sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Memang takut masuk tu. Tulang belang buku. Kita ambil isi je. Ini ulang pula. Isi dia. Lemon takut masuk tulang. Kita cekor lagi. Kenapa dia nak tuk ikan lah. Anak Kak Jan ni nak dia nak tuk ikan. Dalam ni kata tak payah lah. Tu dah cubit-cubit dah ikan makan. Dia senang tuk ikan dalam nasi goreng. Ambil sikit ikan ni. Banyak ikan sedap sikit makan nasi goreng. Dia campur tu je. Campur je. Ikan selayang ni pun lagi pun ikan selayang ni. Dekat rasa mana ni? Tak sikit makan banyak ikan. Sisik-sisik kat kulit ni. Kita buang dulu. Sisik-sisik kat kulit ni tak sempat nak makan. Kalau berasa-berasa sisik.
Kalau mau makan satu sisi kan. Tu lah gitu. Sesa nak makan. Sebab pernah mama makan kedai ni dia sisi ikan tak buang. Tak suka lah. Sisi ikan roh yang tidak buang. Sikit lagi nak kering kita punya apa panggil ni nasi goreng ni okay, dia berair ni so kita okay, masuk kita okay, lembuk jadi bila dia kering air tu kita boleh masukkan nasi nasi dan garam untuk nasi tu Kak Jah guna beras dah boleh panggil beras pusar. Siap dah ni si ikan kita goreng campur dengan ikan yang telah direbus yang rebus kita menggunakan selayang jadi kita cek dulu ok tak gini carrot dia carrot ni kalau lembut ni yang betul-betul lembut carrot dah buka sebab carrot ni suami kat dalam kotak ni mesti kau akan nyusi nyusi dah masak tu ni lagi masak nak otak nasi lah ya dia ada masa-masa sikit dia nak nyanyi ikan ikut epal rendah bawah sini ya dia ada masa-masa sikit masih tak terlalu lupa lah sikit air sebab nasi ada duk duk ni lagi kumpul kita masuk lagi biar dia betul-betul lembut makan dengan nasi carrot ni biar betul-betul lembut dulu dia lembut dah eh tak payah nak sedap kena biar kau tak sedap makan biar betul-betul lembut lagi. Kita guna tangan-tangan ya. Tuh, kita dah hancurkan nasi. Nasi kita tak dapat tidak malah. Memang kalau nak tahu nasi ni yang tak ada pasal sama tangan sama tangan plastik ni oh ni ok tak ada nak guna semua nasi ni semua lah nasi ni ya. Hari masuk lain doa untuk hari ni anak Kak Jah dia dah lauk semalam Kak Jah baru masuk petang lewat dah petang dah masuk kari ikan dia masuk lebih sikit untuk air ni lalulah ini ada tak dapat pasti tau asalkan boleh makan lagi tak pasti
jagung boleh dah. Macam-macam yang ni. Okey. Dah kering tu. Tengok. Tak ada nak senang. Kita letak garam lah tu. Letak garam siap-siap. Pindah bahan. Tak bawa sekolah. Pindah bahan. Okey, tak ada nak dapat gula ya. Untuk awal-awal ni, kita elakkan dulu lah gula. Bawang tu insyaAllah boleh maniskan lah. Ni. Bawang lepas tu kita letak ikan. Cuba lima dapat membantu lah. Rasa dari mana-mana je tu. Kita daun dia. Bawang sayang ni. Kasih lah api sebab paling tak apa, paling ni tak melekat. Jadi kalau ini dia ada garam lah sikit lalu ikan yang kat jagung ada tak tak garam tak benda-benda pun rebus dia gitu. Jangan boleh lah yang ni garam, garam pink kan, garam pink halal je nampak dia ada pink-pink sikit garam dia garam. Ini masuk kalau tak jarak, tak tahulah mulai masuk ke mana. Alhamdulillah anak-anak suka. Kami-kami masuk tu hijau kat laut. Jawab kita berdoa semoga makanan kita ni lekat, lekat. Semoga makanan kita ni jadi kenama waktu lebaran kita. Nampak nasi ni. Okay. Nampak nasi ni dia ada ikan sekarang. Sekarang ada jadi sisi ni. Jadi carrot. Kuning-kuning tu sebab dapat telur kunyit. Merah-merah tu tak dapat lada lagi lah. Dia dapat warna dia kan. Berada dia ada belang kiri. Dia ada belang kiri. Belang kiri. Sebab nak buat kedai ni banyak sangat bahan-bahan kain lah masuk. Untuk tahan lama. Untuk air lemah, untuk air lemah kita kena elok dah benda gitu. Jadi kita kena blend sendiri. Ada meseng. Jadi banyak benda lah kita kena jaga. Tapi macam yang walaupun kita jaga tu maknanya. Biarlah makanan tu yang berkhasiat lah untuk badan ni. Ni sebelum kakak makan serapang ni, sebenarnya dia dah makan ni pisang dengan minyak zaitun. Pisang dengan minyak zaitun. Lepas tu lepas dia makan kak nasi goreng ni. Dia kena makan vitamin C dengan kelapa dara. Dia ni, rau ni kebasi dah ni. Basi sangat-sangat lah ni. Okay, siap lah. Video nak jalan kali ni. Ada share, saya tak jalan masuk. Nasi goreng. Untuk anak kajar yang SMA ada. Yang pastinya nasi goreng ni. Bukan untuk anak kajar seorang lah. Boleh makan. Untuk satu family. Tapi biasanya tak jalan memang masuk untuk dia tu. Nasi goreng ni. Jadi kau lah ni.
Jumpa lagi. Assalamualaikum.